Pejabat Pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim di Jalan Gasing, Petaling Jaya terus menjadi lokasi tumpuan pengamal media memasuki hari keempat pasca PRU15. Beberapa pemimpin PH juga dilihat mula berkumpul di pejabat itu sejak tengah hari tadi. Dan untuk perkembangan semasa, kita terus saja bersama Muhammad Ashraf Ishak di lokasi. Ashraf, silakan. Ya, Atika. Saya masih berada di sini sejak awal pukul 8 pagi tadi bagi membawakan perkembangan terkini dari perkarangan Pejabat Presiden Pakatan Harapan. Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim di Jalan Gasing, Petaling Jaya ini. Dan keadaan semasa di sini dapat saya gambarkan agak penuh dengan kehadiran pengamal media yang saya kira lebih daripada 50 pengamal media tempatan yang membuat liputan sejak awal pagi tadi. Dan sementara tadi, Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim baru saja meninggalkan pejabat beliau kira-kira pada pukul 4.55 minit petang, dan kami dipahamkan beliau akan pulang semula ke kediaman rasminya di Bandar Sungai Long Kajang, Selangor selepas ini. Dan untuk maklum anda juga, sejak tengah hari tadi ramai pimpinan Pakatan Harapan telah pun berkumpul dan hadir di pejabat Dato' Sri Anwar ini secara berperingkat pada waktu tengah hari tadi. Dan antara pimpinan tersebut termasuklah Timbalan Presiden PKR iaitu Rafizi Ramli, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dan Ketua Setiausaha PH Datuk Seri Saipudin Nasution. Terus hadir juga Pengarah Komunikasi PH Fahmi Fazil dan juga Ketua Angkatan Muda Keadilan Adam Adli. Dan selain itu, kehadiran Presiden Parti Cinta Sabah PCS iaitu Datuk Seri Hanifah Aman juga turut mencuri tumpuan kami pengamal media yang membuat liputan sejak awal pagi di sini. Dan dipahamkan kehadiran mereka adalah bagi membincangkan perkembangan terkini situasi politik negara dan isu-isu semasa yang melibatkan kepentingan parti. Dan terdahulu, Datuk Seri Anwar pada sebelah paginya tiba di pejabatnya pada pukul 11.50 minit tengah pagi. Dia juga sempat menyantuni kami para pengamal media pada waktu pagi tadi dan menyerahkan makanan tengah hari. Dan setakat selepas sebelum Datuk Seri Anwar pulang meninggalkan pejabatnya, pimpinan PH telah pun beransur sedikit demi sedikit pulang meninggalkan pejabat ini. Dan ketika kami menanyakan kepada mereka apa intipati utama perbincangan bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka hanya mengunci mulut dan tidak memaklumkan apa intipatinya dan hanya tersenyum kepada kami sebelum gerak meninggalkan pejabat ini. Dan insyaAllah kami akan bawakan perkembangan semasa berkaitan situasi politik negara. Dan setakat itu saja yang dapat saya kongsikan dari pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni di Petaling Jaya. Kita kembali semula bersama rakan tugas Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Baik, terima kasih Ashraf untuk perkembangan di Jalan Gasing, Petaling Jaya. Dan seterusnya